Baik, pemirsa Bangka Pos, saya saat ini berada di Cafe Papodau yang berada di Kecamatan Mentok. Tentunya kafe ini memiliki perbedaan dengan kafe-kafe lain karena berada di atas bukit dan pemandangan langsung bisa melihat bukit Menumbing dari atas ketinggian, terutama di waktu sore hari hingga malam hari. Tentunya sangat menarik untuk masyarakat di Bangka Belitung untuk mengunjungi Cafe Papodau dengan berbagai macam menu dan pemandangan yang tentunya menarik untuk didatangi. Ayo, ikuti saya. Berdiri Cafe Papodau, ya, buka kita soft opening itu dari Maret tahun 2023 awal puasa. Nah, terus mulai masuk menu-menu makanan, menu-menu lain itu di bulan Agustus mulai banyak. Untuk konsep kita nih kayak kopi, kalau orang Bangka ini identik dengan pantai gitu kan. Kita bikin konsep ngopi tapi view yang ada pemandangan bukit, gunung yang hijau-hijau lah, yang beda daripada yang lain. Kalau menu andalan di sini kita kalau buat kopi kita ada kopi mik Papodau, sama Turkish coffee, sama karamel latte yang paling sering dipesan. Kalau kalangan yang paling banyak di sini ini lumayan luas juga sih, yang dari Pangkal, dari Tobuali, Koba. Kalau Sabtu Minggu tuh sering ada bus datang dari Koba ke sini. Pengunjung itu tertarik ke sini karena apanya, Bang? Yang nomor satu karena ya view-nya dulu, terus mungkin dari yang cocok sama menu-menu kopi kita atau makanan kita. Untuk buka kita dimulai dari jam 3, tutup di jam 10 malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.